Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam video tutorial di channel Belajarlah Terus Pada video tutorial kita kali ini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variable Tentunya dengan menggunakan aplikasi matematika Aplikasi matematika yang akan kita gunakan kali ini adalah Graspable Math di mana aplikasi ini merupakan aplikasi online yang bisa diakses di website krespeblemat baiklah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel dengan menggunakan aplikasi krespeblemat pertama kita, yang kita lakukan adalah menuliskan sistem persamaan linear tiga variabelnya tentunya dengan menuliskan satu persatu persamaan linear tiga variabel di mana persamaan linear tiga variabel ini nanti akan membentuk sebuah sistem yang dikenal dengan nama sistem persamaan linear tiga variabel. Baiklah, kita mulai saja dengan menuliskan tiga persamaan linear tiga variabel. Kita dapat menuliskannya melalui menu Insert, Math Expression atau Function, atau juga dengan melakukan pada mouse kemudian jangan dilepaskan sehingga muncul tiga pilihan yaitu fx gambar kemudian teks kita pilih yang fx oke okay, kita pertama kita contohkan adalah persamaan linear tiga variabel yaitu x dikurang 2y ditambah z sama dengan 6 kita enter atau klik down kemudian sebuah persamaan linear tiga variable kembali yaitu 3x ditambah y oke ditambah y kemudian dikurangi 2z sama dengan 4 kita enter atau klik down kita sejajarkan saja kemudian di satu persamaan lagi yaitu 7x Dikurang 6Y, dikurang Z sama dengan 10. Oke, kita klik down atau enter. Kita sejajarkan saja. Oke, kita sudah mempunyai tiga persamaan linier, di mana tiga persamaan linier ini membentuk sebuah sistem persamaan linier tiga variabel untuk menyelesaikan. Sistem persamaan linear 3 variabel ini kita akan menggunakan metode substitusi tentunya dengan berbantuan aplikasi grassmemo.com ini. Oke. Okay. Untuk menyelesaikan dengan metode substitusi kita memilih dari tiga persamaan linear tiga variabel ini yang paling sederhana ya kita pilih satu yang nanti dimana peubahnya nanti akan kita substitusikan ke dua persamaan linear tiga variabel lainnya baiklah ini kita bisa memilih persamaan nomor satu nomor dua atau nomor tiga oke misalkan kita memilih persamaan nomor satu oke kita copy terlebih dahulu persamaan nomor satu yaitu x dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 6, kita copy dengan cara klik bulatan pada sebelah kanan persamaan yang akan kita copy. Kita klik kemudian kita tarik ke sebelah kanan, kemudian kita lepaskan. Oke, ini kita akan coba masukkan atau substitusikan X nanti ke dalam persamaan linier tiga variabel yang lainnya. Oke, untuk membuat X menjadi sama dengan kita cukup menggeser beberapa variabel ya atau koefisien yang ada di sebelah kiri dari persamaan x min 2 y tambah z sama dengan 6 tentunya di sebelah kiri dari tanda sama dengan maksudnya oke kita geser saja plus z <tuh> akan menjadi min z kemudian min 2 y kita geser menjadi plus 2Y, oke. Okay. X sama dengan 6 dikurang Z ditambah 2Y. Dari persamaan X min 2Y tambah Z sama dengan 6 ini akan kita substitusikan ke dua persamaan lainnya, oke. Okay, untuk mensubstitusikannya, kita copy juga satu persamaan, misalkan persamaan kedua ke bawah, oke. Okay. Kita copy seperti biasa, oke. Okay kita geser agak ke kanan ya oke X ini kita klik yang dari X min 2 Y ditambah Z sama dengan 6 kita klik kemudian kita tarik ke 3 X tambah Y min 2 Z sama dengan 4 kemudian setelah berhimpit kita lepaskan Oke, secara otomatis akan berubah yang tadinya 3x itu menjadi 3 kali 6 dikurang z ditambah 2y sesuai dengan nilai x yang telah disubstitusikannya. Kemudian kita operasikan. Cara mengoperasikannya kita double klik pada tanda kurung. Kemudian kita operasikan 6y ditambah y. Kemudian kita operasikan t min 3z dengan min 2z, kita operasikan 18 dengan min dengan 4 ya, hasilnya min 14. Maka kita memperoleh sebuah persamaan baru yaitu yang mempunyai dua variabel yaitu 7y dikurang 5z sama dengan min 14. Oke. Okay. Selanjutnya, persamaan berikutnya yaitu ketiga, kita copy lagi, kita copy ke sebelah sini ya. Oke, kemudian yang x sama dengan 6 dikurang z ditambah 2y ini kita substitusikan ke 7x dikurang 6y dikurang z sama dengan 10 dengan cara klik x pada 6 dikurang z ditambah 2y ke persamaan 7x dikurang 6y dikurang z sama dengan 10 sampai dengan berhimpit ke 7x. Oke, okay. Oke okay, ini saya geser ke sini. Oke, okay, sehingga yang tadinya 7x dikurang 6y dikurang z sama dengan 10 x-nya berubah menjadi 6 dikurang z tambah 2y. Karena telah kita ganti dengan Nilai dari x dikurang 2y tambah z sama dengan 6 yang telah kita rubah tadi menjadi bentuk x sama dengan 6 dikurang z ditambah 2y kita operasikan 7 kali 6 dikurang z ditambah 2y dengan double klik tanda kurungnya Oke okay. kemudian ini kita operasikan 14y dikurang 6y dengan kita klik tanda operasi min 6 y kemudian min 7 z kita operasikan dengan min z kemudian 42 kita operasikan dengan 10 kita lakukan perhitungan maka akan menjadi persamaan baru yaitu 8 y dikurang 8 z dikurangi 32 ada persamaan baru Nah dari persamaan 8y dikurang 8z sama dengan min 32 dan 7y dikurang 5z sama dengan min 14 Kita pilih sebuah persamaan baru yang mana persamaan itu nanti akan kita substitusikan ke persamaan yang lainnya Oke kita misalkan pilih 8y dikurang 8z sama dengan min 32 Min 82 kita pindahkan kemudian kita operasikan oh tidak bisa dioperasikan karena ini adalah 8Z ya bukan 82 8 kita pindahkan maka akan menjadi Y sama dengan min 32 ditambah 8Z per 8 Y ini kita substitusikan ke persamaan yang lainnya oke kita operasikan double klik operasinya karena ini min 5 Z ini sedangkan per 8 maka ini kita juga samakan penyebutnya kita tarik saja angka 8 ke arah 8 uh, ke arah min 5 Z oke okay, kita operasikan kita operasikan ini kita operasikan juga 8 kita tarik ke sebelah kanan kita operasikan ini minus 224 kita tarik ke sebelah kanan kita operasikan 16 kita tarik kita operasikan maka Z nilainya adalah 7 nah nilai Z sama dengan 7 kita masukkan ke ya kita masukkan Z sama dengan 7 ke Y sama dengan Min 32 ditambah 8 Z per 8 Oke kita klik Z nya Tarik ke 8 Z Setelah berhimpit kita lepaskan Kita operasikan Kita hitung Min 32 tambah 56 24 dibagi 8 hasilnya 3 Jadi kita sudah memperoleh nilai J nya 3 Dan Z nya sama dengan 7 Oke Selanjutnya nilai Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 7 Ini kita substitusikan ke salah satu persamaan ya Yang semula ya jadi bisa saja min, uh, X min 2 Y tambah Z sama dengan 6 atau 3x tambah y dikurang 2z sama dengan 4 Atau 7x dikurang 6y dikurang z sama dengan 10 Oke, okay, kita misalkan pilih yang bawah, yaitu 7x dikurang 6y, dikurang z sama dengan 10. Kita copy saja ya, kita copy 7x dikurang 6y, dikurang z sama dengan 10 dengan cara klik bulatan di sebelah kanan 7x dikurang 6y, dikurang z sama dengan 10, kita klik kemudian kita tarik ke bawah. Oke, okay. oke. Okay. Sekarang kita akan memasukkan Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 7 untuk mencari nilai X. Untuk mensubstitusikannya kita klik Y. ya Kita klik Y sama, -sama dengan 3. Kemudian kita tarik ke 7X dikurang 6Y dikurang Z sampai berimpit dengan Y. Oke, kemudian Z juga kita substitusikan ke 7X dikurang 6Y dikurang Z. Oke, kita operasikan hasilnya dengan cukup melakukan klik pada masing-masing tanda operasi. Oke, ini sudah tidak bisa, maka kita pindah ke sebelah kanan. Kita operasikan, kita cari nilai X-nya sama dengan 5. Jadi, penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel x dikurang 2y tambah z sama dengan 6 3x tambah y dikurang 2z sama dengan 4 7x dikurang 6y dikurang z sama dengan 10 adalah x sama dengan 5 kemudian y sama dengan 3 dan z sama dengan 7 oke okay. demikian tutorial kita bagaimana cara menggunakan aplikasi Grace Pebble Math untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel. Silahkan diulang kembali video ini untuk lebih memahami bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel dengan menggunakan aplikasi Grace Pebble Math yang mana ada, aplikasi ini dapat diakses di gracefablemath.com Selamat mencoba, semoga berhasil, dan jangan lupa bisa meninggalkan komentar atau respon di bawah ini untuk kita lakukan diskusi lebih lanjut. Terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.